Oke sahabat, berjumpa lagi dengan channel saya. Saat ini saya udah berada di kampung halaman di Tasikmalaya. Setelah kemarin kurang lebih 1,5 bulan saya berada di kota Tangerang ya. Dan saya sekarang udah ada di pesawahan. Di belakang saya ini ada gunung ya, yang perbatasan antara Ciamis dan Tasikmalaya. Jadi saat ini saya mau mencari makanan seperti biasa sahabat. Tapi saja ini banyak. Nah, Rubi. Nah, saya di sini. Dan ini nih sahabat, babynya ataupun anakan kaki seribu nih, seperti ini nih. Jadi menurut mitos orang tua dulu katanya kalau dijalanin di tangan jadi kita pinter bikin angkanya atau nulisnya seperti ini nih. Ya lanjut. Sini Bi. Jadi kali ini saya mau masak ini nih. Bi, coba lihat Bi. Keong mas. Nah, kita mencoba untuk makan keong mas dan ini seperti telurnya Bi ya. Nah, ini telurnya seperti ini. Jadi dia netes ditinggalin, ntar netes nelor ditinggalin, ntar netesnya sendiri pada jatuh nih. Jadi kita sekarang mau masak ini si keong ini mau tutut lah. Ya supen lah ya Bi. Di sini karena emang populasi si apa namanya si keong mas ini banyak banget. Nah ini keong nih. Jadi banyak banget tuh. Nah, ini coba lihat. Nah, saya ini keong tuh. Oh, nih. Coba lihat di sini. Nah, ini keong tuh. Oh. Tuh. Keong semua ini. Banyak banget. Ini keong pakan. Nah ini keong lagi kawin. Tuh. Jadi asian benar banyak ini. Jadi seperti lubang belut itu. Empat ya. Jadi sahabat, keong udah agak ada seperti ini. Tuh. Jadi
si cangkangnya doang dia nggak ini, ini gampang. Nah, dapat ini, dapat segini, banyak lah. Kita bersihkan dulu, terutama kita bersihkan dulu. Sterilkan dulu. Jadi kita karena takut hujan, masaknya isong aja lah. Tuh di gubuk. Oke sahabat, jadi karena ini cuacanya udah nanti mendung ataupun angkep mau hujan kayaknya, jadi kita putuskan di nanti bi saung ataupun gubuk itu maksudnya. Ya. Aku pergi pasir di tempat lain. Bisa mah? Gak apa-apa, karena air ini deket nih. Jadi kita masak sini aja. Karena ini sahabat tuh basah, nggak bisa kayaknya untuk kita apa? Bikin api unggun. Kita nyari lokasi yang agak teduh, yang kering. Tempatnya yuk, lanjut. Ini agak lumayan agak teduh. Padahal ini, Bi, lihat, Bi. Nih, enak kok nih. Nanti, tong racun ya. Gunakan dari gedebong gedebong caut atau naon ngaranna teh. Ini mesti ya. Ini. Gedebong caut, gedebong pisang. Oke sahabat, karena ini udah mendidih akhirnya kita masukin si keongnya.